ciblek guys, saya nyari ciblek nih, banyak banget yang nyari ciblek nih, mulus-mulus lah gitu, banyak nih stoknya. Stoknya guys, mulus-mulus. Kerak basinya, dan nyari kerak-kerak yang basi-basi, suaranya mantep. Letik batu nih buat masterannya. Sipo-nya guys, mulus-mulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Icol dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Untuk kali ini saya berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Oke teman-teman ya, untuk kali kita mau review di kiosnya Mas Sapi. Untuk kiosnya Mas Sapi di lantai dasar gedung lama ya. Nah, ini lagi untuk pengunjung lagi pada mantau. Ntar kita akan tanya langsung aja sama Mas Sapinya untuk harga berikut stok-stoknya. Assalamualaikum Mas Pi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Pi? Alhamdulillah baik sehat ya. Utama baik sehat dulu ya. Supaya konsentrasi jualannya. Ya, betul. Nah, di sini untuk buka dari jam berapa nih? Dari jam 7 sampai jam 5. Jam 7 siang banget. Jangan pagi-pagi. Jangan pagi-pagi katanya. Gue santai aja. Untuk kirim-kirim gimana? Kirim-kirim aman, Jabodetabek bisa dibantu COD. Kalau luar kota, luar Jawa, transfer lihat burung cocok baru bisa. Oke, Mas Bi, tadi bongkaran burung-burung masran ya. Iya, banyak tadi, masuk. Oke, Mas Bi, ini lagi lumayan untuk stok burung-burung masternya. Kita langsung pantau aja Mas Bi ya. Iya, oke. Ini anak tunggal atau apa ini? Iya, anak tunggal tinggal satu. Tinggal satu. Ini jalak kebo anakan ya. Iya, anak. Ini hasil ternak atau OM ya kalau gini? Iya, ini ternakan, matanya mata putih. Oh, ternakan mata putih. Ini lumayan, udah lumayan gede ya. Iya. Untuk usianya hampir 1 bulan lah ya kalau ya, begini. Kalau kayak gini di harga berapa? Murah, 160 aja. 160.000 ya untuk jalak kebo anakan mata putih nih. Yang nyari jalak kebonya yang anakan nih buat FF nih, jinak banget kalau dari anakan kayak gini ya, teman-temannya. Pokoknya kalau buat mainan, buat gacor-gacoran, ntar nurut banget sama majikannya ini. Nurut banget. Ntar diajar, dilatih ngomong atau dilatih jinak-jinak kalau dari anakan kayak gini. Ini cukup di harga 160.000 aja. Oke, kita pantau yang di kotaknya langsung. Nah, ada cipau atau sirtu. Ini mulus-mulus banget. Ini untuk kelamin masih campur ya? Campur. Masih campur ya? Tapi banyakkan jantan ya. Untuk makannya masih serangga ini? Iya. Masih serangga. Kebetulan stoknya banyak, teman-temannya banyak pilihannya. Ada mulus, ada bondol. Ada mulus, ada bondol. Kalau ini kan ada mulus, ada bondol, Mas. Ini untuk harganya gimana? Kalau yang mulus 30, untuk, kalau yang bondol 20.000. Untuk yang mulus 30, kalau yang bondol 20.000 ya untuk ciponya atau sirtu. Tuh, monggo pilih aja ya. Karena untuk jantan betina juga campur, kalau minta dipilihin ya ntar pilihin. Untuk makannya ini masih serangga. Oke, lanjut ke kotak selanjutnya. Yang di atas ini ada ciblek sawah, teman-temannya ini yang lagi nyari ciblek sawahnya. Juga stoknya banyak juga nih yang nyari masteran ciblek sawah. Tuh, banyak pilihannya. Kalau kayak gini. Kalau yang mulus 25. Untuk yang mulus 25. Kalau yang bondol 15. Oh, untuk yang bondol 15. Ini jinak masih muda nih. Kalau yang mulus 25, kalau yang bondol di harga 15.000 ya. Ini untuk makannya ini masih serangga ya. Tuh. Oke, kita selanjutnya di sini ada kerak basi alis
Kis hitam. Ya, nih, mulai masuk lagi ya temennya. Ini kayaknya nggak ada liburnya ya, tahun ini ya. Ada terus ya? Ya karena dia mau nyebrang nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Dari Sumatera langsung ke NTB. Biasanya ke NTB. Ya. Mau nyebrang nggak bisa, jadi masih di sini guys, masih banyak nih untuk kerak basi, alis hitamnya atau burung sincan nih, banyak juga untuk yang mulusnya, yang bondol juga banyak. Bahwa untuk jantan betina juga masih campur, untuk makannya juga masih ulat. Untuk kerak basi, alis hitam atau burung sincan seperti ini di harga berapa ini yang mulus? Kalau yang mulus 100. Untuk yang mulus di harga 100.000 ya untuk kerak basi alis hitamnya. Nih, di bawah nih yang bondol ya. Nih yang bondol-bondol tuh ya, ekornya bondol kayak gini. Kalau yang bondol-bondol kayak gini di harga berapa ini? 90 ribuan aja untuk kerak basi alis hitamnya. Banyak pilihannya ya. Tuh, monggo yang gak sempat bisa langsung halo-halo aja, WA-WA aja ya. Untuk nomor telepon ada di deskripsi dan ada di awal video. Oke, kita lanjut nih mas ke sini. Di sini ada burung masran gelatik batu juga ready ya untuk gelatik batunya. Tuh, untuk kondisinya ini burung masih bahan, makanya juga masih serangga, ada bondol, ada mulus. Tuh, ada jantan, betina. Pokoknya banyak pilihannya. Untuk gelatik batu di sini harga berapa ini? 35 ribuan aja untuk gelatik batunya. Tuh mulus banget. Ini jantan muda. Ini jantan udah dewasa, sebelahnya itu betina. Ini mulus juga. Nah, terus kita pantau kotak selanjutnya. Di sini ada pentet nih. Kebetulan lagi banyak yang nyari pentet-pentetnya. Nih, pentet MH. Nih ada yang masih muda banget nih. Masih muda, masih trotolan tuh pentetnya seperti ini. Ini makannya masih serangga untuk jantan betina, campur aja, pilih aja nih. Untuk pentetnya banyak pilihan. Untuk pentet nih ada yang bondol, ada yang mulus. Ini gimana ini? Kalau yang mulus. Mulus? 110. Untuk yang mulus kayak gini di harga 110.000 ya mulus. Ekornya mulus pokoknya. Ini di harga 110.000 untuk pentetnya. Ah, sedangkan untuk yang bondol kayak gini 70.000-an aja tuh. 70.000-an aja ya. Tadi mana tadi trotolan 70.000. Ini masih trotol. 70.000-an aja. Pokoknya nggak ada ekornya, ekornya patah-patah, bondol 70.000-an aja. Terus lanjut temennya. Ada ciblek ini. Wah, tuh yang nyari cibleknya. Ngabisin. Loh, ngabisin aja nih. Untuk ciblek seminya. Ini kan ada bondol, ada mulus. Ya, ini 25.000 udah rot aja. Tinggal 6 ekor ya. Yeah. Itu 7 ekor. Ini masih muda ini yang ini. Ada yang oh, kerak basi. Nama Ciwa itu masih muda. Oh. Ini untuk ciblek seminya tuh ya. Ini cukup harga 25.000-an aja. Habisin stok ya. Habisin stok. Stok baru, harga baru. Tinggal 6 ekor untuk ciblek semi. Oke, kita lanjut. Ini ada 37. Oh. Terus lanjut ini ada murai trotolan jantan, murai medan trotolan jantan. Tuh penampakannya seperti ini untuk murai medan trotolan jantannya. Harga berapa? 700.000 aja guys sudah dapat murai medan trotolan jantan ya. Nah, ini untuk penampakannya, ini stoknya lagi terbatas. Tuh ya, untuk murai medan trotolannya 3 ekor doang ya. Ada 4 ekor untuk trotolan mana? Tuh, jantan tulen ya 700.000 aja. Jantan tulen tuh 700.000-an aja. Nah, ini lagi pada mantau
atau untuk burung-burung masranya? Ntar kita akan tanya untuk info selanjutnya untuk hari Minggu ya. Pentet lolohan dari Jawa Timur. Sama kacer. Kacer. MH. Oh, kacer MH bukan lolohan ya? Bukan. Kacer, pentet anakan, terus apa lagi? Ya, ini kabarnya itu dulu. Oh, itu dulu. Yang lainnya nyusul ya. Pokoknya untuk yang info terbarunya yang sudah fix siap dikirim ada kacer sama pentet lolohan. Oke, Mas Sapi, kita pantau yang lainnya dulu. Udah mulai rajin kayak gini. Tinggal satu lagi ya. Tinggal satu nih. Untuk jantan betina ntar dicek aja ya. Ini tinggal satu ekor. Harga berapa, Kang? 280.000 ya. Mandiri ya. Ini udah beranjak dewasa. Ada satu ekor doang. Terus kita lanjut. Ada jala kebo. Ini jala kebo juga stoknya banyak. Tuh. Penampakan seperti ini. Jala kebo. Kalau yang mata putih 50.000. Oh, ini yang mata kuning 45.000. Ini yang di atas ini mata putih 50.000. Iya, matanya putih semua nih 50.000. Kalau yang di bawah 45.000. Mata kuning. Oke, kita lanjut. Di sini ada parkit warna. Ini Lutino sama albino. Ini albino sama Lutino ya untuk parkit warna. Ini yang body besar-besar ya, teman. Ini yang body besar-besar tuh. Harga berapa nih? Oh, untuk harganya 120.000 sepasang ya, dapat 2 ekor ya. Dapat 2 ekor jantan betina 120.000. Ini yang mata merah yang bodinya besar-besar ya. Yang Lutino. Kalau yang biasa-biasa itu bodinya kecil, matanya hitam. Kita lanjut nih Mas Pi. Di sini ada anis merah. Anis merahnya ini gimana nih? Ini dari anak, udah pastolan nih. Udah mutasi bulunya, udah terpantau ngeriwik-riwik belum? Oh, udah terpantau ngeriwik-riwik aja ya. Harga berapa ini? 400.000 aja ya. Tuh. Siripnya bening sih, putih. Bening seperti ini untuk burungnya. Ini dari anakan ya. Ada satu ekor doang. Nah, ini guys. Ada kenari gacoran. Ini bodinya gede ya. Ini cari apa nih? Cari apa ini? Loper. Ada dua. Yang satu tahap dulu. Harga berapaan? 300.000 ya, gacoran. Oh, kalau bilang sih AF ya AF ya, tapi tetap loper. AF, loper ya. Gigi kurus sudah enggak ya? Enggak. Udah keluar ya? Oh, kenarinya full gacor, punya 300.000 ya, Star Blue. Nah, terus untuk penggemar Kungmania, ini kebetulan untuk stoknya lagi komplit juga ya. Untuk perkututnya ada udan mas, ada apa nih kalau coklat-coklat kayak gini deh. Mega mendung. Mas Pi, kalau coklat-coklat kayak gini apa namanya ikutnya? Ada udan mas sama silver. Udan mas sama ini ikutnya udan mas. Iya. Kalau udan mas kayak gini harga berapa? Sama ini 110. Ini silver. Silver 110 ini yang dewasa ya? Ya, dewasa. Ini dewasa semua teman-temannya. Kalau yang dewasa emang harganya segitu. Terus itunya juga kelihatan lah dari bulu, dari paruh, dari kaki udah bening semua kalau yang dewasa ya. Ini untuk yang udan mas 110.000, ini yang silver juga 110.000. Terus geser ke sini ini? Cemani. Cemani. Kalau cemani harga berapa yang dewasa kayak gini? 120. Hah? 120.000. Lebih mahal ya cemani ya. 120.000. Nah, terus kalau yang ini nih, yang jambul kayak gini, cemani jambul apa? Ya, cemani jambul. Cemani jambul. 250.000 ya untuk cemani yang jambul. Oh, kenapa ya seperti ini? Ini udah tua-tua semua ya tahunnya untuk burungnya. Jadi udah pada manggung. Terus lanjut di sini ada putih lurik ya. Putih lurik yang dewasa juga nih penampakan seperti ini.
putih lurik yang dewasa harga berapa? 200.000 ya, putih lurik yang dewasa tuh. Pokoknya bisa langsung sambil ngopi dipantau di pakai MP3. Kalau mau cari yang suaranya mantap bisa langsung dipantau. Terus ada juga di sini untuk putih lurik yang jambul ya, atau songgoratu, ini mata merah. Mata merah. Mata merah guys, tuh, mata merah ya. Harga berapa ini, Kang? 350.000 ya untuk perkutu putih lurik jambul. Ini apa nih, Kang? Ini putih, ini lurik sama Majapahit. Majapahit. Majapahitnya berapa? Murah nih. Murah. Agak kurang sehat. Iya sih, tapi dia emang modelnya kayak ular kobra. Oh. Kepalanya kalau kan banyak dicari ya, kayak ular kobra. Murah malah. Berapa? 75. 150. Ini promo-promo ya. Ini Majapahit, guys. Majapahit tuh sebentar ya, dari sini. Majapahit tuh pantatnya putih. No, Majapahit. No. Seperti ini, 75.000 ya. Ini lagi di promo aja. Karena harga normalnya berapa, Kang? 200 ya, 150 segituan lah untuk Majapahit. Oke, Kang, kita lanjut lagi. Di sini ada perkutut golden. Ini yang dewasa juga ya untuk goldennya. Tuh, tinggal 2 ekor untuk perkutut golden. Harga berapa, Kang, kalau kayak gini? 350.000 untuk perkutut golden dewasa. Kenapa seperti ini? Kalau mau dipantau sepuasnya, ntar dipisahin di kotak, dipantau di MP3 sesekenyangnya, ya. Cocok angkut. Nah, kalau ini apa, Kang? Itu crossing. Crossing. Berapa kalau crossingnya? 100. 60. Oh, 60.000 aja crossing lumayan dewasa, guys. Biasanya masih unyu-unyu ini dewasa crossingnya. Biasanya 100, 120. Oh, biar ngabisin ini ya. 60.000 aja dilepas. Ada satu ekor ya. Kang, ini apa nih, Kang? Koning trotolan. Koning trotolan. Yeah. Berarti jantan ini. Jantan. Koning trotolan jantan, ada satu ekor doang. Harga berapa, Kang? Murah meriah, 75 aja. 75.000 koning trotolan jantan ya. Oh, ada satu ekor. Monggo. Lanjut nih, yang suka ayamnya nih. Di sini juga dia ada ayam kate, guys ya. Ada ayam kate ini jantan dewasa, tuh warnanya seperti ini ya. Jantan dewasa untuk ayam katenya. Untuk yang jantan harga berapa, Mas Bi? 100.000 aja katanya, capek kasih makannya. 100.000-an aja ya untuk yang jantannya. Tuh. Kalau yang ini sepasang berapa? Sepasang 150.000 aja sudah dapat ayam kate sepasang, guys. Pokoknya lagi di promo. Oh, monggo. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya, Dunta Kusuma. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, Dunta Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang lagi nyari burung-burung masternya, silakan. Kebetulan lagi banyak, ada kerak basi alis hitam, ada ciblek, terus ada ciwa, ada gelatik batu, dan ready juga untuk pentetnya nih. Ada yang mulus, ada yang bondol, harganya disesuaikan untuk ekornya. Dan ada mureme dan trotolan juga. Kita akan pamitan sama Mas Sapinya. Mas Sapi, terima kasih banyak, pokoknya sukses selalu untuk usahanya. Amin ya robbal alamin. Tetap aja wassalam.